untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sekian lama kita tidak membuat video unboxing. Nah, saatnya aku bikin video unboxing lagi karena ini ada kesempatan 77 di Shopee. Dan ya, aku memborong 5 barang, tapi ada beberapa barang, kayaknya ada 2 atau 3 barang yang sudah pernah aku review, jadi itu gak bakalan aku masukin ke YouTube lagi karena itu sudah ada lah. Dan ini, aku ada yang terbaru, cuman ini sama kayak yang kemarin, cuman ini baru, model baru, jadi aku bakalan langsung aja choose unboxing ya guys. Oke guys, kalau misalnya yang itu kurang jelas kelihatan dari kalian, aku bakal nampilkan videonya. Ini. Nah, ini bentuknya ya. Warna black, cerok zebra, kayak cangkang telur puyuh yang aku bilang. Ini warna peach. Nah guys, jadi itu dia semuanya sudah aku liatin ke kalian. Ini harganya murah aja kok guys. Ntar harganya bakalan aku taruh di dekat description box. Karena aku gak yakin kalau ini harganya itu sama semua. Aku kalau misalnya sama semua tuh aku rasa itu di 11 ribuan. Aku bakalan pakai yang ini guys, dan aku bakalan ngasih tahu kalian cara penggunaannya. Ambil dulu ini lamanya. Dia tuh belum terbuka sama sekali guys. So, aku menggunting ujungnya ini sedikit aja guys. Oke guys, ini udah kebuka. Kelihatan gak sih? Terus, nah ini jempolnya ini nih guys. Nah terus cara pakainya itu, kalau aku tetap mau pakai aja di sini dalamnya. Aja sudah, tinggal kalian tempelin aja ke kaki kalian. Oke guys, satu udah, aku mau pakai yang ini. Nah guys, jadi kalau misalnya nih kalian baru pemula menggunakan guys, disini aku kasih tahu cara perbedaan yang mana yang di atas sama yang di bawah. Jadi yang di bawah itu dia bentuknya tuh kayak gini, bentuk kopal gini. Terus kalau misalnya yang di atasnya dia tuh datar. Jadi kalau yang di sini kan tadi yang hitamnya ini kan di oval gitu kan guys. Jadi dari bawah. Kalau yang ini dia itu ovalnya itu di sini yang warna putih. Dan yang ratanya itu di bawah warna hitam. Aku udah kebaca 3. Aku lanjut ya guys. Yeay, udah kepasang 5 guys. Sekarang mau pakai yang sebelah lagi. Ini bentuknya menurut sih lucu-lucu guys, karena yang di dekat ujungnya sini guys tuh ada kelihatan nggak ratanya dikit. Aku perlu ini untuk pedicure itu yang aku bilang, untuk ngekikisnya biar rata. Udah aku pasang, terus juga udah aku rapiin seperti ini bentukannya. Kalian bisa bentuk mau seberapa panjang kukunya ini dan bagaimana bentuknya itu setelah kalian juga. Kalian bisa pakai jepit kuku, bisa juga dikikis kayak yang aku tadi tuh sampai bentuk yang kalian mau. Nah guys, gimana menurut kalian? Kalau misalnya menurut kalian itu bagus dan kalian mau beli juga, kalian bisa check out aja langsung di dekat description box. Bakalan aku taruh nama tokonya. Kalian tinggal tekan aja linknya, langsung kalian bakalan teralihkan ke toko Shopee. Tapi kalau misalnya kalian kurang suka motif-motif yang aku beli, atau kayak kalian pengen motif yang lain gitu kan, disitu
banyak banget motif yang lain guys. Jadi kalian bisa langsung aja lihat-lihat di dekat tokonya itu. Kalau misalnya ada yang kalian suka, langsung aja kalian check out, karena kayaknya harganya itu masih harga promo guys. Oke guys, dan juga jangan lupa di 800 subscriber aku bakalan bikin giveaway ya untuk 2 orang pemenang. Kalian bisa langsung aja follow Instagram aku di atas. I think that's all. Hope you like this video, don't forget to give thumbs up, share, comment, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan guys, jangan lupa untuk selalu bantu aku untuk up video aku dan aku channel YouTube aku agar terus berkembang. See you next video, bye-bye.